Dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di bumi Allah terbagi kepada dua pembahagian. Pertama ialah manusia yang salihah. Itulah manusia yang saleh. Salat mereka kerjakan, puasa mereka kerjakan, zakat mereka kerjakan. Pembahagian yang kedua ialah ghairu salihah. Itulah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah kondisi keduanya pada saat keduanya menjadi seorang jenazah? Pada saat mereka keduanya terlentang di hadapan manusia. An Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis yang diriwayat oleh Sa'id Al-Khudri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza wudi'atil janazatu. Apabila jenazah diletakkan di dalam keranda. Wahtamala al-haddatsu ala a'naqihi. Jenazah tersebut dibawa oleh manusia di atas pundaknya. Fa in kanat salihatan. Seandainya jenazah tersebut ialah jenazah orang yang saleh. Maka qala. Jenazah tersebut akan berkata. Lantas apa yang dikatakan oleh jenazah tersebut? Qaddimuni. Cepatkan aku. Segerakan aku ke alam kubur. Mengapa jenazah ini mengatakan hal yang demikian? Karena pada saat keluarnya roh dari tubuhnya, keluarnya roh dari kerongkongannya, Allah Ta'ala menampakkan tempatnya jenazah tersebut berada dalam surga. Absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada orang yang berbuat saleh di atas permukaan bumi Allah ini. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan Allah Ta'ala memberi surga kepada dia sebagai tempat dia kembali. Fa in kanat ghayra salihatin. Seandainya orang tersebut bukanlah orang yang saleh, orang yang bermaksiat kepada Allah. Zina dia lakukan, salat tak pernah dia lakukan. Lantas bagaimanakah keadaannya pada saat dia menjadi seorang jenazah? Fa in kanat ghayra salihatin. Seandainya orang tersebut bukanlah orang yang saleh, qalat, maka orang tersebut akan berkata. Apa yang dia katakan? Ya wailaha, celakalah aku. Celakalah aku. Aina tadhabu nabiha? Kemana kalian bawakan aku? Si jenazah ini sudah mengetahui tempatnya berada dalam neraka. Makanya pada saat dia menjadi seorang jenazah, tatkala keluarganya membawa dia ke alam kubur, dia tak mau masuk ke alam kubur karena dia telah mengetahui tempatnya berada dalam neraka. Yasma sautaha kullu syai'in. Semua makhluk di atas bumi Allah ini mendengar jeritan semayat, baik itu mayat yang saleh ataupun mayat yang tidak saleh. Semua makhluk mendengar. Ayamkah itu? Burungkah yang tengah terbang? Burung juga mendengar suara jeritan si mayat, baik itu mayat yang saleh ataupun mayat yang tidak saleh. Illal insan. Satu makhluk yang tidak bisa mendengar suara jenazah yang sedang menjerit, itulah manusia. Di dalam satu riwayat bukan illal insan yang diibaratkan, tetapi illas taqalain. Dua makhluk yang tidak bisa mendengar suara jenazah, itulah insan dan yang kedua jin. Lain daripada itu, burung yang tengah terbang bisa mendengar suara jenazah. Ikan yang tengah berenang juga bisa mendengar suara jenazah. Pendengar, mengapa kita sebagai insan tak bisa mendengar suara jenazah? Mengapa terjadi hal demikian? Allah Ta'ala tidak memperdengarkan suara jenazah kepada kita karena walau sami'ahu la sa'iqa. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan suara jenazah kepada kita makhluk hambanya Allah, la sa'iqa, sungguh tiba-tiba tubuh kita berjatuhan semuanya, jatuh pingsan. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat.
dulunya kita tak pernah sholat, Allah Ta'ala masih membuka kesempatan kita untuk bertobat. Man taba qablal gharghah taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, taballahu alaihi, Allah terima tobatnya.